Tribuners, bagi pecinta seni, pasti tidak akan melewatkan kerajinan jika berlibur ke Bali. Biasanya, wisatawan domestik maupun mancanegara mencari sebuah anyaman serbaguna yang bisa dijadikan alat multifungsi. Dan kami punya rekomendasi tempat oleh-oleh yang menyediakan berbagai macam dan bentuk anyaman, Tribuners, yakni di toko oleh-oleh Erlangga 2 yang berada di Jalan Nusa Kambangan, Tribuners bisa menemui anyaman dari berbagai jenis bambu dengan berbagai bentuk yang beragam, Tribuners. Mulai dari bentuk keranjang, bentuk hati, bentuk mata, bulat, dan lain sebagainya. Harga yang ditetapkan pun beragam, Tribuners. Ada juga pot tanaman yang terbuat dari anyaman bambu, sehingga dijamin rumah Tribuners akan semakin estetik. Harganya pun beragam, mulai dari Rp75.000 hingga Rp100.000-an saja. Harga ini tergantung kesulitan dan corak anyaman itu sendiri, Tribuners. Kerajinan tangan Bali memang tak perlu diragukan lagi keindahannya. Selain anyaman, kerajinan tangan Bali mulai dari ukiran kayu, lukisan, anyaman rotan, tempat makan, tempat spa, dan lain sebagainya tersedia pula di Erlangga 2. Tak hanya itu, Tribuners, di Erlangga 2 juga ada beragam Di Erlangga 2 juga bagi Tribuners yang beragama Hindu dan ingin mencari sekasi dan tempat untuk perangkat persembahyangan lainnya yang terbuat dari bambu bisa ditemui dengan mudah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!